Kenalkan, Mas Pana. Kenalkan, namaku Iti. Aku pedagang di Pasar Tanah Abang. Pandemi datang, aku diterjang, tak bisa dagang. Lockdown. Ya, lockdown mengunci segalanya. Tapi apa aku harus menyerah? Tidak tentunya. Tapi ngomong-ngomong, usaha apa? Usaha ya, usaha. Usaha. Makanan. Ah, aku tak punya bakat dagang makanan. Makanan apa lagi? Terus yang belinya siapa? Usaha. Usaha. Dasar pandemi, dasar lockdown. Aku bisa gila. Halo? Apa, Pak Bung? Lockdown? Ditutup? Jadi kamu nganggur? Aku juga nganggur. Nanti kalau ada kerjaan, aku kontak. Pokoknya kamu harus bantu. Iya, nanti juga diberitahu. Sedang apa? Sedang ngeteh. Mau bikin sendiri. Apa? Gak punya. Bayangkan saja kalau begitu. Kalau kata Mas Wir, imajinasi. Mas Wir itu loh yang suka bikin puisi, langganannya kita. Iya, nanti diberitahu Boba. Iya, lockdown. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencoba membuat masker bergambar wayang panakawan di sablon dan di bordir. Tapi harus yang murah, terjangkau siapa saja. Aku kerja sendiri? Ya enggaklah, kan ada suamiku yang pasti bantu. Gimana kalau aku ngajak Saibah, tukang jahit sahabatku? Assalamualaikum. Iba lagi apa? Melamun. Jangan melamun dong. Gini, aku punya ide. Aku mau buat masker bergambar panakawan, tapi bisa berontak di bordir. Gimana? Tapi jangan yang mahal. Jualnya pakai online dong. Apa? Gak tertarik? Bener nih, kamu kan butuh sosok nasi Saibah. Bener gak tertarik? Ya sudah, gak apa-apa. Dia menertawakanku. Dia bilang, kamu jangan gila. Pandemi memang membuat orang gila. Tapi aku gak mau ikut-ikutan jadi gila. Begitu katanya. Di akhir dengan tertawa. Lah, sudahlah. Kenapa tidak aku coba buat sendiri? Dibantu suamiku. Dia kan bisa jahit juga. Mungkin si Koba juga akan gua ajak. Tapi dari mana modalnya? Paling-paling ke Pegadaian. Mau kemana lagi? Yeah.